Dosen atau praktisi teknologi informasi dari Unisba Blitar. Yang saya hormati Bapak Yuvi Priyo Sutanto, STMM, selaku dosen praktisi e-commercean Unisba Blitar, serta para peserta BIMTEK, bisnis online bagi remaja dan pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Bulu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan dan sambutan dari Bu Huda. Yang kedua, penjelasan teknis pelatihan web. Yang ketiga, pelatihan sampai dengan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi ini dengan bacaan basmalah. Pembuka acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Kelurahan Bulu. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Unikal yang dalam hari ini hadir dalam sebuah pandu peserta grup. Yang kami hormati Pak Sekjen Bapak Lembaga dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT di mana pada pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat berkasih yang besar, duduk bersama semua pada sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah nanti membawa barokah berkah untuk diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf jika pada pagi hari ini tadi kami agak telat, bukan agak telat, tetapi perhitungannya tadi kami akan membuka bersama panjenengan semua. Sebenarnya sudah sesuai jam 8 kami menghadiri refresh ibu-ibu kader di Vialor, yang berikutnya akan diisi oleh teman-teman kita dari Unisba juga terkait dengan adanya didik misi ya. Jadi sekolah semi gratis. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu yang punya saudara, adik itu nanti bisa dicarikan informasi lebih lanjut kepada Ibu Dekan Fakultas Pertanian yang kebetulan hadir di sini. Barangkali masih di belakang. Nggih, nanti Ibu. Terus yang berikutnya juga mensikapi dari maraknya isu, bukan isu ya, sudah mendunia bahwa apa-apa sekarang serba online. Dan begitu juga kita, kadang-kadang karena repot akhirnya kita wes gimana repot beli online saja. Tetapi ada beberapa kadang-kadang kita kena tipu. Begitu kita sudah transfer, kita ternyata uang itu barangnya tidak ditransfer, kita kehilangan. Jadi nanti ada beberapa trik terkait dengan bisnis online seperti apa. Jadi harapan kami
dengan adanya informasi yang diberikan oleh Pak Pandu beserta teman-teman. Nanti teman-teman, khususnya remaja dan penerus kita, bisa sambil di rumah atau bisnis apapun berkeluarga seperti Pak Jidi ini, juga pelaku UMKM, barangkali mereka dengan sambil dan dari mobil mereka bisa mempromosikan dagangannya melalui media yang ada, sehingga tinggal kontak di rumah ada pesanan 100 botol. Barangkali nanti harapan kami seperti itu, dan terutama juga untuk adik-adik biar nanti mulai dini merintis karya sehingga ke depan tidak menjadi beban orang tua. Mungkin itu aja dari kami, karena panjenengan ternyata undangannya menurut panitia ini sudah jam 8 tadi. Mohon maaf sekali kami miskomunikasi, sehingga panjenengan harus berpanjang waktu untuk duduk di sini. Yang berikutnya nanti selanjutnya akan ditemani oleh Pak Seklur nanti sampai habis, karena kami mohon maaf kami undur diri dulu, tapi nanti kami berusaha untuk menyusul panjenengan karena ada saudara teman kita yang ada di Pombok itu pada pagi tadi hari menghembuskan nafas terakhir, yaitu Bu Camat Pombok. Jadi karena kemarin hari yang lalu kita masih kontak-kontak, kok delaynya tadi dapat kabar itu, kami mohon izin untuk takziah dulu ke sana, sehingga nanti harapan kami nanti dari sana tetap bisa gabung jenengan, atau paling tidak dengan kami meninggalkan lokasi tidak mengurangi niat kita dari awal. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih Pak Bertek Wajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara online melalui jaringan terkait.
Berarti kalau misalnya nanti tidak ada jaringan, aku merangkap untuk ya masih belum terintegrasi dengan apa? Terintegrasi dengan kan perangkat PC atau laptop. Jadi itu harus punya PC sendiri. Kemudian tahun 2004 mulai dikenakan Facebook. Ya. Lalu tahun 2005 untuk ya. Kemudian muncullah iPhone tahun 2007. Ya. 2008 lahirlah Android yang sekarang masih populer digunakan jika digunakan dengan baik dan dapat berdampak positif, maka dapat memberikan informasi, inspirasi, dan support. Nah, bukan tanda-tanda yang boleh menjadikan suatu berita bohong atau hoax. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kehubungan web, ya. Kehubungan web yang pertama adalah menyerah dalam produksi, ya. Atau juga salah semacam, ya ini website yang tergolong kuat dengan dibandingkan media televisi. Kalau kita harus, apa namanya, mengakses sebuah televisi, saat ini kan sudah tidak terlalu populer dibandingkan pada saat beberapa tahun yang lalu. Yang populer sekarang adalah menggunakan media itu. Kemudian sebagai media iklan, televisi yang kita tambah salah satu itu dari Inggris dengan media jaringan internet. Sekarang banyak sekali iklan yang lalu-lalang tidak di televisi, tapi juga jadi itu masih banyak kemas ini? Ya ganti dong ini kota kemarin, misalnya dibersihkan di sini sama warga. Kemudian misalnya gini ya, berdasarkan dari informasi yang suami kita kemarin informasikan, misalnya di mengumpulkan surat masuk dan surat keluar secara apa namanya, secara fisik, secara fisik. Jadi cukup nanti suratnya itu di scan dalam PDF, kemudian di upload, ya, sehingga dari situ datanya akan tersimpan secara cloud, ya, secara cloud. Artinya kalau ada apa-apa aman datanya, jadi ya. Organisasi dan topologi apa muncul seperti ini. Struktur instansi akan muncul, struktur instansi kelurahannya mulai dari lurah sampai pelaksanaan. Kemudian data penduduk. Ya, nanti kalau misalnya data ini belum apa, belum tervalidasi pada tahun ini, ya mungkin bisa diambil. Ya. Kemudian ada daftar kegiatan, ini daftar berita atau tanggal berita. Ini nanti sudah bisa dilakukan Bapak Ibu untuk mengakses tampilan web yang ada di portal kelurahan, ya. Ini untuk kontaknya. Kontaknya di nomor ini, nomor kelurahan ya, 088 ini ya. Iya. Ya. Kemudian ini untuk mobil mapnya, kalau misalnya dia bingung dengan klip ini. Nah, ini kabel kelurahannya di sini. Oke. Lalu untuk suratnya ya. Nah, ini untuk suratnya. Nanti langsung di-copy. Nah, dari sini bagi yang bertugas untuk mengelola keluar masuknya surat, nanti tinggal bisa melakukan dari sini. Karena ya, sebagai pelajar, sebagai pelajar. Tampilan web ya, menyampaikan berkat tentang aplikasi tulang dulu dan kemudian sebenarnya nanti kita tinggal menjadi respon dulu ya, apakah nanti kita menyampaikan sesuai dengan apa.
produktivitas daripada tulang dulu atau hanya terbatas sampai tren yang kita inginkan, gitu ya. Nanti ini yang oke. Itu dari saya, kita kasih kepada Pak Anang dan tim, ya, yang juga mempersilahkan kami melakukan kegiatan kepada masyarakat. Semoga nanti dengan kegiatan ini bisa menambah keilmuan dan kepentingan untuk semua untuk kegiatan-kegiatan kantor bulan. Sekian. Kita akan belajar apa nanti untuk undangan tentang nama apa dulu? Jualan online, ya. Kadang orang berpikir kalau jualan online itu terlalu susah, padahal kita sekarang sudah memasuki dunia online, ya. Dan saya nanti akan memberikan hal yang paling sederhana, ya, nanti tergantung dari Bapak Ibu nanti apa sumber daya apa atau aplikasi apa yang dipakai, ya. Jadi di sini ada judulnya digital marketing, ya, untuk UMKM. Jadi apapun, ya, UMKM itu pokoknya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang, mendapatkan apa, membuat produk dan kita jual, itu kita namakan UMKM, ya. Kemudian kita sudah memasuki dunia digital, sehingga kita paling tidak harus ngerti sedikit, ya, tentang dunia digital. Kalau misalnya saya sudah nggak bisa, Pak, saya gaptek, ya, segaptek-gapteknya ibu-ibu, ya. Saya pernah memberikan pelatihan di dinas, kalau nggak salah di dinas perindustrian kabupaten itu, memang bahkan saya coba untuk audiennya itu sekitar umur 45-60, ya. Mereka kadang berpikir a priori dulu, jadi berpikir bahwa apakah saya bisa, apakah saya. Ternyata setelah saya beli pelatihan, ternyata saya tidak memberikan pelatihan yang mumpuni, ya. Mulai dari apa yang dengan aplikasi yang dengan pakai, mulai dari WA, ya, kemudian ke Facebook, kemudian ke Instagram, kemudian TikTok dan seterusnya. Yang macam itu kita cuma bagaimana memfokuskan diri aja, ya, memfokuskan untuk berjualan secara online, ya. Jadi istilahnya persepsi kita tentang bahwa digital marketing itu susah, itu kita patahkan dulu, ya. Kita harus berpikir bahwa digital marketing itu mudah, karena itu adalah yang bisa kita lakukan tiap hari. Kita menggunakan WA grup setiap hari, kita menggunakan Instagram. Kadang-kadang ada yang remaja, di sini ada remaja yang sekarang aktif di Instagram dan TikTok itu, ya. Kita kan tiap hari memakainya, tergantung bagaimana nanti kita memfokuskan platform digital itu untuk jualan online, gitu, ya. Jadi kita katakan dulu bahwa bisnis online itu susah, ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Yudi Priyo, ya. Yudi Priyo Sutanto, saya kebetulan ngajar di dua fakultas, ya, fakultasnya Pak Pandu, Fakultas Teknologi Informasi dan Fakultas Ekonomi UNISBA, ya. Gak jauh hubungannya dengan pemasaran itu, ya. Mulai dari pemasaran secara manual konvensional, juga pemasaran secara online, ya. Betul. Kitchen itu hantu, bos itu hantu, kitchen itu dapur hantu, gitu, ya. Jadi tidak ada gerai, tapi ketika di online itu marak sekali, gitu, ya. Jadi pokoknya booming seperti itu, tapi kalau di datang ke tempat kita itu nggak ada sama sekali gerainya, ya. Apakah laku? Nggak laku, otomatis laku, ya. Kalau nggak laku, saya nggak akan jualan, ya, seperti itu.
Jadi itu perkenalan saya. Saya kira yang belum pernah menyimpan nomor saya itu mesti ada balasan dari saya, ya tak? Nah itu istilahnya dalam dunia WA marketing ya. Jadi bisnis online itu nggak harus belajar website ya. Nanti kita kalau misalnya sudah mengerti, nanti kita belajar website itu nanti mungkin Pak Pandu akan menerangkan tentang bagaimana kita membuat mengoptimasi website. Tapi yang paling mendasar, ketika kita mau berjualan online, kita harus tahu cara komunikasi secara online, ya kan? Di dunia online, namanya digital marketing itu adalah platform yang diotomatisasi, platform yang dicanggihkan supaya membantu pekerjaan. Bagaimana mungkin kalau saya tadi menjawab satu persatu dari WA jenengan, ya kan? Sehingga saya menggunakan fitur balas otomatis di WA ini untuk membalas perkenalan jenengan supaya kita saling memperkenalkan diri ya, seperti itu. Jadi template yang ada di WA itu sudah saya setting sebelumnya ya, seperti itu. Nanti begitu juga hanya kalau Anda nanti berjualan secara online itu jangan terpaku pada percakapan-percakapan yang berulang-ulang terus ya. Ketika ada pertanyaan yang sama di WA itu harus Anda siapkan jawaban sehingga ketika nanti rame ya itu nanti Anda tinggal klik 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 seterusnya. Itulah gunanya digital marketing untuk memudahkan kita berjualan online ya. Itu menggunakan apa? Dan 99% pengguna Android itu menggunakan WA gitu. Nah, sekarang kita coba salah satu yang mungkin sudah jenengan lakukan, tapi ada juga banyak UKM yang sudah menjalankan bisnis online itu tidak memakai ini ya. Coba jenengan tulis nama saya, boleh ya, boleh simpan di nomor HP-nya. Nama saya itu Yuki, nomor HP saya itu nomor WA. Setiap Bapak Ibu di sini memakai WA, kemudian bisa langsung kirim instan setiap saat ya murah dan gratis fiturnya lengkap ya jadi di WA bisnis ini bisa melihat bicara WA bisnis ya di WA bisnis itu ada katalog itu strategi marketing aja ya strategi marketing ya bukan itu mungkin ada sesuatu yang ingin dengan bagikan misalnya lagi panen sawi Anda ingin bagi-bagikan hanya seperti itu untuk menarik massa. Jadi itu adalah teknik untuk memanajemen hubungan dengan customer. Sering memberikan diskon, sering memberikan gratisan dan sebagainya ya. Nanti jadi magnetnya. Atau misalnya khusus hari ini beras 10 botol beras kencur gratis. Atau jam 10 sampai jam 11 gratis. Orang-orang datang jam 12 nggak ada gratis karena sudah dekat jam 11. Dan seterusnya itu adalah untuk menarik massa ya. Jadi intinya adalah kalau kita sudah punya nomor WA yang saling nyimpan tadi, maka kita tinggal bisa mengelola, kita tinggal mengelola story, mengelola view, broadcast dan seterusnya. Kemudian story WA ya, story itu kita harus atur pagi, siang, sore, tergantung pengalaman juga ya. Kalau misalnya segmennya sudah bagus, kontaknya sudah bagus, story WA pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu mesti ada penurunan ya, penurunan mesti. Kalau penurunannya terlalu tajam itu sudah jangan diupdate lagi story-nya ya. Story pertama 200, story kedua anjlok ke 50 ya, story keempat sudah di bawah 50 gitu ya. Jadi dihentikan aja besok aktifnya lagi. Kecuali teman-teman Anda, kontak Anda itu ada orang-orang yang memang pengen mendapatkan berita dari Anda.
storynya itu lempeng dari 200, 150, 150, 100 itu terus saja bikin story ya. Story terus nggak masalah. Tapi kalau misalnya storynya sudah anjlok, videonya sudah anjlok ya, ketika berarti Anda tidak